Assalamualaikum. Okay guys, welcome back to my fishing channel. So hari ni kita kembali lagi dalam segmen re-review. So seperti biasa, aku selalu banyak buat re-review lah. Okay, review produk-produk mancing. Rod pun ada, reel memang keutamaan lah. So banyak aku dah review sebenarnya. Korang boleh check out aku punya channel. Okay, untuk hari ni special sikit. Reel keluaran Ultralight Anglers. Buat julung kalinya diorang keluarkan satu reel. Reel yang colournya mantul eh. Kuning color dia, kuning hitam, ada sikit gold kat sini. Okay, so aku akan review dari segi estetik dia, luaran dia, go through spec dia sikit, and then pricing macam mana, and then last kali apa yang aku rasa tentang reel ni. First thing first, dia punya estetik color dia memang ikut tema dia, tema Ultralight Anglers, warna kuning je tu dengan paduan warna hitam, knob dia warna kuning. Untuk cubaan pertama dengan color macam ni, bagi aku satu benda yang menarik perhatian lah. Tiba-tiba kau datang keluar dengan skim colour macam ni kan. Memang mantul lah. Kau start body lah. Body kuning. Okay, belakang ada dark chrome sikit lah. Dia punya belakang ni. And then ada sikit estetik juga kat sini. Ada nama Trendsetter 1000S. Tu dia punya rotor warna hitam. And then dia punya kat sini dia ada satu piece yang cover screw kat sini. So dia tutup lubang untuk jaga dia punya estetik lah. So back arm dia tebal. Basically aku tengok dia boleh kata mostly macam dewa lah. Yang ni pun nampak dia tambah sikit. Okay, untuk guideline tali tu masuk ke dia punya line roller ni lah. So dia punya spool dia tinggi juga eh. So sebab dia, aku pun rasa dia ada cakap sini long cast spool eh. So dia punya feature kat sini pun smooth untuk tali keluar mudah eh. Alright, so dia punya bare arm click responsive eh. And then dia punya ni apa spool cap eh. And then dia punya drag dia punya itulah dari segi luarannya. Okay, kita go through sikit dari segi internal eh. Okay, ada sikit surprising sikit lah. Alright, sebab dari segi harganya dia harga market dia jual RM150 eh. Korang ada benda yang korang dapat sebenarnya. Okay, berbanding dengan reel-reel lain lah yang harga bawah RM200. So aku akan ceritakan satu-satu lah kelebihan dia. Ni satu-satunya okay, agak menarik eh. Korang nampak ni ada, sini ada satu seal eh. Ini biasanya reel-reel yang bawah 200 ada ni. Okey, ni seal ni untuk sealing dia punya apa ni drag supaya air tak masuk dalam drag dan ganggu dia punya drag performance lah. Right, satu. And then dia punya drag washer dia pakai Carbontech eh. Aku screenshot dah satu gambar nanti kau tengok. Right. Okay, dia pakai Carbontech and then dia punya drag clicker dia pun dia tak simple macam kalau korang tengok Devil Craft ke kan. Yang tu kan dia satu besi yang senang patah. Aku ingat dulu banyak ada report besi tu patah untuk drag clicker kan. So ni yang ni dah macam nak Shimano sikit area ni kan. So dia dah bagi aku ni area ni dia complicated sikit lah, lebih robust lah bagi aku. Tu dia. And then another surprising area adalah yang ni. Sini ada dua bearing. Aku tak pasti bawah ni sama ada bushing saja ataupun bearing lah. Tapi yang pasti atas ni bearing lah. Ikan tarik drag. So yang ni akan smoothkan dia punya spool rotation lah. Lepas tu dekat sini tak ada ceiling lah. Okay, as expected lah untuk harga yang bawah 200 eh. Biasanya tak ada ceiling yang cukup lah. So mungkin next time diorang boleh keluarkan saltwater version yang ada seal. Ada few point lah yang diorang boleh tambah untuk upgrade ke saltwater punya version lah. Handle dia power handle, and then dia punya design dia jenis macam ni lah. Okay, dia boleh lipat jenis ensel macam ni. Alright, tak ada seal, dalam ni tak ada seal, and sini pun sama tak ada seal, cuma dia punya bearing dia close cap lah. Dia tak ada open bearing eh. Okay, itu satu. And then sebelah sini kita tengok sama eh, bearing ni pun sama. And then kalau korang nak tambah seal o-ring, korang boleh dapat kedai DIY, boleh masukkan o-ring kat sini lah. So boleh sealing kat atas ni. Korang nak jaga reel, boleh tambah.
Cuma ni yang sebelah sini ni aku tak rasa kau boleh buat apa-apa lah. Tu dari segi luaran dia. And then dalam ni pun aku dah buka. Dia ni pakai bearing, dia bukan pakai bushing. Biasa yang murah-murah pakai bushing, plastik bushing kan. Dalam ni dah ada bearing. And then dia punya apa ni, mekanisme untuk bear arm dalam ni pun dia tak pakai plastik eh. Dalam ni. Nanti aku tunjuk gambar. Dia tak ada plastik, dia pakai besi terus. So dia robust lah. Sebab yang tu kalau tak silap aku, Sena ke yang rim murah biasanya akan pakai plastik untuk mekanisme tu. So yang ni kan kita selalu buka tutup-tutup kan. Yang tu dia lama-lama dia senang patah. Okay, macam aku cakap tadi, pricing dia RM190. Bagi aku harga dia ngam-ngam eh. Ngam-ngam lah, just nice dengan apa yang dia nak bagi lah. Lepas tu, oh lupa aku nak cakap, dia punya bearing dia kat sini lah tulis eh. Bearing dia 9 bearing eh, 9 plus 1 okay. Plus roller, satu roller weight bearing eh. Yang pastinya reel ni semua lah out of box semua eh. Okay, korang pun tak rasa berat masa nak mula-mula start tu. Dia ringan eh. Even Dewa pun kalau finish LT ke Evros ke, dia akan rasa berat eh. Ni okay, ringan. Rack okay semua. Okay, ada apa-apa lagi aku tinggal. So aku tengok dia punya kotak lah. Okay, so ni lah ratio dia 5.1. Drag dia maksimum 6 lb. Okay, berat 210 gram. Alright, tak masalah. Okay, ni line capacity dia lah. Okay, and then bila korang beli, korang dapat satu pouch yang recycle punya material ni lah. Alright. Okay, penutup. So apa yang aku rasakan tentang dia ni. Okay, untuk first attempt by Ultralight Anglers, good job lah untuk diorang eh. Satu percubaan yang bagus. Bukan senang eh untuk start setup satu branding real eh. Memang nak kata nak start design pada scratch tu memang cost yang tinggi lah. So aku expect diorang akan pergi ke apa, some company kat China, mungkin diorang akan customkan apa yang dah ada pada sana lah, untuk jimatkan kos. Kalau tak, confirm lah diorang tak boleh buat harga bawah 200 lah, sure kan. Okay, so design by design lebih mirip macam David Craft contoh setek eh, untuk area spool ni. Tapi belakang tak lah, spool, and then body dia dah macam Daiwa. Cuma few comment je lah. Macam bawah ni kalau korang tengok apa eh, ada sikit ada paint. Okay, aku tak tahu sama ada pergi terus warna hitam terus lagi bagus ke kan. Sebab yang lain-lain aku tengok okay, tak ada isu ada paint lah. Cuma yang bawah ni lah nampak sikit. Alright, okay, mungkin diorang boleh improve kat situ lah. Tak pun sama ada terus pergi warna hitam, molded hitam kan, pun aku rasa okey juga eh. Kurangkan nampak cacat sikit cat tu. And then dia punya placement untuk dia punya logo ni lah, sebab aku rasa macam sempit sangat dekat sini kan. Sempit sangat untuk tulisan ni lah. Mungkin diorang boleh pergi yang bukan asymmetric macam ni kan. Yang ni overall dia sama spacing eh. Mungkin dia boleh pergi 3 rapat, ada jarak untuk bagi ruang dia orang branding company ni cantik. Itulah aku yang aku rasalah. Alright, apa pun attempt yang terbaik lah untuk dia orang untuk first time eh. So jauh lagi perjalanan lah. Itu je lah yang aku rasa, dua benda je. Tak, yang lain perfect lah untuk harga yang RM190, kompetitif dari segi pricing tu. Apa yang korang dapat pun berbaloi dengan yang korang bayar lah. Aku tak rasa diorang pergi harga yang overpriced. Tak, kalau korang bayar RM150, contoh korang pergi contoh setek David Craft kan, RM800, korang dapat mungkin dapat 6 bearing je tu. Okay, korang tak ada ceiling kat atas ni. So bagi aku worth lah. Okay lah, itu sajalah untuk review kali ni. So harap aku membantu korang untuk buat purchase decision lah. So benda ni pun bagus untuk korang sokong brand tempatan macam ni, yang berani buat keluarkan produk macam ni. So aku tahu kos dia tinggi. Good attempt, good job untuk diorang. Okay, korang jangan lupa subscribe channel aku, like, share, komen ke. And then sampai jumpa lagi untuk next review. Okay guys, bye bye.